Assalamualaikum, halo bunda semua. Hari ini Dian akan membuat manisa atau labu siam dan tahu masak santan. Nah, ini bahan utamanya ada manisa atau labu siam, 2 buah ya, pilih yang muda, dan 1 kotak tahu putih. Pertama kita akan kupas-kupas ya manisahnya ya, dikupas dan dipotong-potong. Kita potong-potong sampai habis ya. Oke, lanjut kita akan tumis bumbunya ya. Selanjutnya kita akan goreng bumbunya sebentar saja. Kemudian kita panaskan ya, sedikit minyak. Dan kita goreng sebentar bumbunya. Ini kita goreng semua bumbu kecuali cabai merah besar yang kita iris-iris tadi. Kita goreng sampai layu. Ini ya udah layu. Dan kita bisa angkat. Kemudian siapkan cobek ya, dan kita akan ulek bumbu yang kita goreng layu aja tadi. Tambahkan gula garam penyedap dan asam jawanya. Kita ulek. Nah, ini udah cukup. Kemudian kita panaskan wajannya lagi ya bunda, sambil kita kurangi sedikit aja minyaknya. Terus kita tumis cabai merah besarnya. Sampai layu bunda. Setelah layu, masukkan labu siam. Tunggu sebentar. Setelah 2-3 menit, masukkan tahu. Bumbu halus. Serta santannya. Ini kita didihkan. Simpel banget kan bunda.
sesekali kita aduk-aduk ya Bunda. Kita gunakan api yang sedang, cenderung kecil ya, agar tahunnya ini matang dan santannya ini tidak pecah. Jadi kita aduk sesekali pelan-pelan biar gak remuk. Nah ini dia sudah mendidih ya, ini sudah matang. Terakhir kita icip rasa, sesuaikan dengan selera kita ya, untuk asinnya, manisnya, gurihnya. Kalau menurut kita udah pas, bisa kita matikan dan sajikan. Inilah hasilnya Bunda, manisa tahu masak santan kita hari ini. Ya, sekian dari Dian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.